Ooey gooey chewy, gotta take a little trip down the Willy Wonka River, gonna take a little sip. Take you out for dinner, then you'll end up feeling sick. Don't you worry, got the fit or about to tip. Yeah, like a hot tamale, got that spicy aftertaste. Unfortunately, fortune cookies that I had to waste. Little treats, M&M's, little feast, me and them. Hit the streets with the friends, in the kitchen we descend. Yeah, cook it up, yeah, you taste so rich. Spin it up, spin it up, spin it up. That chocolate, take it any different way. Empty my wallet for it every single day. Fill up my pockets with the give me every taste. Oh, give me that candy, oh yeah. I need that chocolate. Syrup on my pancakes, butter. Nah, oke guys, di sini gue mau ngegrebek orang yang lagi duduk nyantai di depan mobil gue sambil megangin kelapa. Mau tahu nggak orangnya seperti apa ya kan? Yuk kita lihat yuk. Ya ampun. Hey, ah, Irham. Iya mbak. Yuk lagi ngapain di sini? Aduh, megang-megang kelapa lagi. Ini tuh panas banget mbak, beneran mbak. Iya tahu panas, udah tahu panas. Bentar, berdiri dulu. Ini. Ya gimana mbak, lagi panas-panas gini kan enaknya minum es kelapa mbak. Iya bener sih emang. Iya, ya ini ada kelapa tadi di jalan, lumayan ambil lah lagi gak ada duit nih aku. Yo. Mbak. Segitunya ya, tanggal ya, tua ya. Tanggal tua mbak, ya Allah. Tanggal tua ngeliat buah kelapa di pinggir jalan terus lo ambil. Mm-mm. Terus lo duduk di sini sambil ngebayangin beneran minum kelapa gitu. Betul mbak, cuman ini nggak ada gobangnya apa? Gobang, goloknya? Nggak ada goloknya buat membukanya. Golok. Emang ya, tapi ini apa? Udah mateng? Ya kalau dilihat-lihat sih udah mateng mbak, ini mbak. Cuman airnya doang dikit. Bedanya rasanya juga lumayan, cuman bedanya gratis doang. Oh iya. Nyatanya gratisannya. Iya, mbak. Yaudah lah, Ham, daripada lu apa namanya nih? Apa? Ngebayangin kelapa ini sambil haus di tengah matahari kayak gini ya kan? Di depan mobil gua lagi, lu bikin lecet ini ya. Ini mobil lu, mbak? Iyalah, ini mobil gua. Lu tinggal lihat sih. Ini pasti AC-nya dingin nih, mbak. Ya dingin iya, banget. Mobil Mercy mana ada yang gak dingin AC-nya. Daripada gue buka ini, mendingan gue ngadem di dalam kali ya? Iya, boleh. Tapi gue mau review mobil ini dulu lah. Ya. Lo bantuin gue jadi kamera 2. Soalnya kameranya cuma satu itu. Kagak ada yang megangin lagi. Kerja lagi dong. Ah, iyalah, bantuin lah ya, biar okay. Nih mobil tuh cepet kejual. Oke mbak, aku ya. Bantuin. Oke, okay, bantuin ya. Oke. Okay. Yaudah yuk. Oke. Okay. Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube kita yaitu di King Gallery Channel. Oke pemirsa King Gallery, Ica udah nggak sabaran nih di sini. Ica mau mereview mobil terbaru yang ready di King Gallery ya. Penasaran mobilnya apa ya kan, dan juga spek lengkapnya seperti apa? Jangan sampai skip videonya sampai akhir agar kalian gak ketinggalan informasi yang akan Ica berikan ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung channel YouTube kita dengan cara share sebanyak-banyaknya video kita agar yang lagi cari mobil bekas berkualitas pastinya carinya di King Gallery. Like, comment, and subscribe channel YouTube kita di King Gallery Channel.
Oke, pemirsa King Gallery, langsung aja ya Ica mau mereview unit yang ada di belakang Ica ini, mobil sedan mewah dari keluarga Mercy ya pastinya. Di sini kita ada mobil Mercy E250 Elegance AT hitam tahun 2010 ya. Untuk speknya dia tangan pertama, kilometer baru 40.000 miles dan untuk pajaknya dia bulan 4 ya pemirsa. Dan ini kebetulan platnya plat genap Jakarta Timur. Nah, untuk si Mercy ini bisa lihat dari tampak depannya terlihat memang sedan mewah. Karena apa? Karena dari bagian grillnya ini dia sudah full chrome ya pemirsa. Dan juga ada emblem Mercy di bagian tengahnya dan juga di sini kayak ada piala Mercy-nya ya, kalau Ica bisa sebut ini piala ya karena berdiri gitu pemirsa, seperti itu. Lanjut ke bagian headlamp-nya sendiri. Untuk headlamp-nya memang model tahun 2010 ini dia masih model headlamp terpisah ya. Dan untuk headlamp-nya sendiri dia masih pakai halogen biasa tapi juga ada lampu proyektor dan proyektornya juga masih halogen ya pemirsa, seperti itu. Lanjut ke bagian bawahnya. Di bagian bawah di sini juga ada sensor parkir. Ada 6 titik ya pemirsa. Jadi memang banyak banget sensor parkirnya di bagian samping depan ada 4 dan juga samping sebelah kirinya ya pemirsa. Jadi memang mobil kalau Mercy itu memang terkenalnya juga pastinya untuk keamanannya itu, safety-nya dapat banget ya untuk Mercy seperti itu. Lanjut ke bagian bawahnya lagi. Di sini juga untuk fog lamp-nya dia masih pakai halogen biasa juga dan juga ada frame chrome. Dan juga ada listnya nih, list chrome di bagian bawahnya. Memang aksen chrome-nya itu banyak banget untuk Mercy E250 ini. Jadi terkesannya mewah dan juga klasik juga dapat juga ya pemirsa, seperti itu. Dan untuk bagian depan juga bisa dilihat sendiri masih mulus banget. Dan juga nggak ada lecet sama sekali ya pemirsa. Dan masih keren banget, seperti itu. Oke, mungkin untuk bagian tampak depan sekian. Langsung aja yuk kita intipin bagian samping. Oke pemirsa King Gallery, Ica udah ada di bagian samping Mercy E250 tahun 2010 ini ya. Dari tampak samping bisa lihat sendiri ini juga masih mulus banget, nggak ada lecet sama sekali ya pemirsa. Nah, kita review untuk bagian bannya dulu. Untuk bannya sendiri dia menggunakan ukuran ban 245/45 ring 17 ya pemirsa. Dan untuk warna velgnya dia warna silver dan ini masih bawaan dari sananya ya pemirsa. Dan juga di bagian sampingnya di sini ada emblem Blue Efficiency dan itu adalah teknologi dari si Mercy, teknologi ramah lingkungannya ya pemirsa, seperti itu. Dan untuk bagian spionnya yang pasti dia juga sudah dilengkapi dengan spion sen dan yang pastinya dia sudah recreatable juga ya pemirsa, seperti itu. Lanjut untuk bagian jendelanya juga di sini dia dikelilingi sama chrome ya pemirsa, dari depan sampai ke bagian bawah jendela ini sendiri seperti itu. Handle pintu sewarna dengan warna body dan juga di bagian body bawahnya ini juga ada list chrome-nya itu ya pemirsa, dari depan sampai ke belakang seperti itu. Jadi memang mewah banget sih untuk mobil Mercy E250 ini ya pemirsa. Dan yang pasti kondisinya lagi dan lagi masih sangat bagus banget untuk bagian samping. Nah, oke, mungkin sekian untuk bagian sampingnya ya pemirsa. Langsung aja yuk kita intipin untuk bagian belakang atau bagasi dari Mercy E250 tahun 2010. Nah, oke pemirsa King Gallery, langsung aja ya kita review untuk bagian belakang dari si Mercy ini. Nah, untuk bagian dari belakangnya ini untuk antenanya dia sudah pakai antena sirip hiu dan juga dia ada kaca bagian belakangnya sudah dilengkapi dengan defogger juga ya pemirsa. Cuman dia belum enggak ada wiper. Dan juga ini ada emblem E250 di bagian sebelah kanannya dan di sebelah kirinya ada emblem CCGI ya pemirsa. Dan juga ada emblem Mercy di bagian tengah ini dan sudah chrome juga. Dan juga ada garis chrome-nya juga ya di bagian belakangnya. Nah, untuk lampu bagian belakangnya ini dia sudah LED ya pemirsa. Sudah LED, jadi udah keren banget. Dan juga di sini untuk sensor parkirnya juga ada di bagian belakang yaitu di 4 titik ya pemirsa. Jadi bagian depan 6 titik, di bagian belakangnya ada 4 titik. Jadi ada total sensor parkir untuk mobil ini yaitu 10 titik ya pemirsa, seperti itu. Nah, coba kita buka untuk bagian bagasinya ya pemirsa. Nah pemirsa, kalian bisa lihat sendiri untuk bagian bagasinya ini sangat luas banget ya pemirsa untuk mobil sedan. Dan ini juga di bagian sebelah kanannya ini juga ada tempat penyimpanan gitu ya yang disekat pakai apa namanya jaring. Di sebelah kiri juga sama dan juga ada lampu bagasinya dua di kanan kiri. Dan juga di bagian bawah sini, nah dia juga ada ban serep
dongkrak dan juga lain-lainnya ya pemirsa, seperti itu. Jadi memang masih sangat lengkap banget ya pemirsa, seperti itu. Oke, langsung kita tutup aja. Nah, mungkin sekian untuk bagian bagasi dan juga bagian belakangnya. Nah, setelah ini Ica akan review untuk bagian interiornya. Jadi tetap stay tune di King Gallery Channel. Oke, pemirsa King Gallery. Nah, Ica udah ada di bagian interior dari si mobil Mercy E250 tahun 2010 ini ya. Nah, interiornya juga masih sangat rapi, bersih, dan pastinya terawat ya pemirsa. Interiornya juga terlihat sangat mewah dengan banyaknya aksen panel wood ya pemirsa. Kita mulai dari setirnya dulu ya. Untuk setirnya dia sudah kulit, dan juga di sini ada tombol audionya, dan juga di sini untuk tombol terima dan tutup telepon ya pemirsa, seperti itu. Dan juga di sini ada airbagnya juga di bagian setir, dan untuk airbagnya sendiri dia ada di bagian setir, di bagian penumpang sebelah kiri setir, dan juga di bagian belakang ya pemirsa, ada di dua titik juga ya pemirsa, di kanan kirinya seperti itu. Dan juga untuk door trimnya sendiri, untuk bagian atas ini dia berbahan soft touch, dan di sini juga ada aksen panel wood ya. Dan juga untuk di sini ada tempat tombol untuk pintunya ya, seperti itu. Handle pintu juga sudah chrome, dan di sini ada tombol power window dan juga tombol pengaturan spion, seperti itu. Lanjut ke bagian dashboardnya juga, ini masih sangat rapi banget. Dan ini untuk head unitnya dia sangat kecil ya pemirsa, tapi juga untuk audionya juga sangat bagus banget ya, dan masih berfungsi dengan normal semuanya untuk ke electricalnya ya pemirsa, seperti itu. Lanjut untuk blower AC di bagian depan dia ada 4 titik, dan ini masih sangat dingin banget ya pemirsa. Dan juga ada tombol hazard di bagian tengah sini, dan di sini juga ada tombol angka-angka dan juga untuk tutup dan terima telepon. Dan ini untuk pengaturan head unitnya, on off-nya tuh dari sini, dan juga untuk volumenya juga ada di sini ya, seperti itu. Lanjut ke bagian bawahnya, di sini juga ada tombol AC, dan untuk tombol AC-nya juga dia sudah digital, dan dia ada dual zone ya, kanan kirinya seperti itu. Dan ini juga ada emblem elegance, yaitu tipe dari si mobil ini ya pemirsa, di bagian tengahnya ini. Dan juga di sini aksen panel wood di bagian tengahnya juga sangat besar dan banyak banget. Transmisi pastinya otomatis ya pemirsa. Dan juga di sini juga ada tombol untuk pengaturan head unitnya, bisa diatur dari sini juga ya, tuh diganti-ganti seperti itu. Dan ini juga ada dua cup holder, dan juga ada tempat storage penyimpanan di sini juga. Untuk interiornya perpaduan berwarna coklat dan juga beige ya pemirsa, dan memang kesan mewahnya dapat banget untuk si interiornya ini. Dan untuk joknya sendiri ya pemirsa, joknya di sini juga masih bagus banget, masih rapi, dan ini sudah kulit juga ya pemirsa. Dan untuk pengaturan jok dia semi elektrik ya. Kalau untuk recliningnya dia sudah elektrik tuh, tapi kalau untuk maju mundurnya dia masih pakai manual, adanya di sebelah kiri untuk si pengemudinya, jadi masih manual seperti itu. Dan yang pastinya di bagian belakang juga sangat nyaman banget ya pemirsa, dan ini masih rapi banget untuk plafonnya juga, semuanya masih rapi, bersih, dan yang pastinya terawat. Oke, mungkin sekian ya pemirsa untuk interior dari Mercy E250 tahun 2010 ini. Dan setelah ini Ica akan kasih tahu pemirsa King Gallery berapa sih yang harga yang dibanderol dari Mercy ini ya kan? Penasaran kan pemirsa? Jadi tetap stay tune di King Gallery Channel. Nah, oke pemirsa King Gallery, selesai sudah Ica mereview mobil Mercy E250 Elegance tahun 2010 ini ya. Nah, setelah ini Ica akan infoin berapa sih harga yang dibanderol dari mobil Mercy ini ya kan? Penasaran kan? Nah, untuk harga dari Mercy E250 Elegance tahun 2010 dengan spek tangan pertama dari baru, kilometer 40.000 miles, dan untuk pajak bulan 4, dibanderol harga murah aja ya pemirsa,
only cash, yaitu cuma di 295 juta aja kalian udah bisa bawa pulang Mercy E250 tahun 2010 ini, dan yang pastinya kondisinya bagus ya pemirsa. Buat pemirsa King Gallery yang mau beli mobil di King Gallery, nggak usah ragu atau khawatir beli mobil di King Gallery. Karena apa? Karena kita banyak banget jaminannya yang menjamin pemirsa King Gallery dalam membeli mobil. Yang pertama, jaminan dari showroom, yaitu yang berupa mobil bebas banjir, bebas tabrak, kilometer asli, mesin matic tidak pernah jebol atau marah pada jebol, dan yang kelima, surat-surat dijamin asli dan absa ya pemirsa. Dan juga jaminan yang kedua, yaitu semua unit-unit yang ada di King Gallery semuanya sudah lulus inspeksi dari Autospector atau dari pihak ketiga. Nah, jika kalian juga masih ragu, masih belum yakin juga, kalian boleh banget bawa mobilnya ke bengkel resminya untuk di general check up, dan pastikan semua mobilnya dalam keadaan baik ya pemirsa. Dan juga jika kalian masih ragu juga, kalian juga boleh banget jika ada montir pribadi kepercayaan untuk datang ke showroom King Gallery dan memastikan semuanya keseluruhan mobilnya benar atau enggaknya, seperti itu. Jadi beli mobil di King Gallery itu sangat-sangat aman dan fleksibel banget ya pemirsa. Nah, buat pemirsa King Gallery yang belum tahu alamat dari showroom King Gallery, kita ada di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Y6, Y7, Z12, Z15, dan juga di X6 dan X11, masuknya dari pintu 8, tinggal belok kanan atau belok kiri. Dan untuk jam operasional kita buka setiap hari, di Senin sampai Sabtu jam 8.30 sampai jam 5 sore, atau hari Minggu, atau tanggal merah di jam 10.30 sampai jam 4 sore. Tapi jika kalian mau janjian di luar jam operasional kita, bisa banget ya pemirsa, tinggal kontak aja Ica atau tim marketingnya, ada di deskripsi ya pemirsa. Dan kalian bisa banget janjian di luar jam operasional kita, mau jam 6 boleh, jam 7 boleh, asal kalian datang, pasti datang dan pasti kita tungguin ya pemirsa, seperti itu. Oke, dan buat pemirsa King Gallery juga yang memang belum sempat datang ke showroom King Gallery dan mau mobilnya dibawain ke rumah kalian untuk di show unit, ya kan, bisa banget juga ya, selama sejabodetabek free ongkir, kalian tinggal duduk manis aja di rumah tungguin mobilnya datang, seperti itu. Jadi beli mobil di King Gallery itu sangat-sangat fleksibel, segala macam gaya yang kalian pengen juga kita bisa ya pemirsa, seperti itu. Oke, mungkin sekian review Ica mengenai mobil yang ada di belakang Ica ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau dalam pengucapan dalam review ya pemirsa. Dan di next video Ica akan lebih baik lagi ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu share sebanyak-banyaknya video kita agar yang lagi cari mobil bekas berkualitas pastinya carinya di King Gallery. Like, comment, and subscribe channel YouTube kita di King Gallery Channel.